Iya Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, waktu jenengan menolong Mas Roland tapi sudah hanyut terbawa sungai Pak. Pertama ada temennya bawa dua orang ini, anak-anak ini ke sini lari ke arah ke rumah saya. Jadi saya lari ke arah rumahnya Bang Roland, malah sudah tidak ada. Saya cuma bisa menyelamatkan dua motor aja, jadi Suzuki sama Didi Terjet gitu aja. Kejadiannya sekitar pukul berapa itu Pak? Kisaran jam setengah enaman. Pak, waktu jenengan ke sana itu Pak Roland sudah nggak ada berarti ya? Sudah terbawa, arus. Terus di rumah Pak Roland ada siapa saja itu? Ada temennya dua orang laki-laki, ada dua perempuan. Satu istrinya, satu istrinya temennya itu, sama dua orang anak. Dua orang anak. Setelah itu ketika di sana suasana seperti apa Pak? Waktu itu kan Saman sudah menolong dua sepeda motor ya? Ya. Itu suasana seperti apa? Mungkin bisa digambarkan Pak. Ya, tanah di dekatnya dan depan-depannya rumah bangunan agak gerak gitu Pak. Ya, getar gitu. Oke. Setelah itu tim SAR datang? Tim SAR datang kisaran jam setengah tujuan. Setengah tujuh. Oke. Makasih Pak. Itu Pak Roland itu sebelah sana belok ya, belok kanan itu kan rumahnya Pak Roland. Yang sini ya? Ya. Ini rumah ini belakangnya kan rumahnya Pak Roland ya. Kalau belok kanan kan rumahnya Pak Roland. Ya Pak Roland jatuhnya di situ itu. Oh. Ya itu apa? Longsornya kan di situ Mas. Kemarin sore jam 5 itu. Coba sih saja, sementara yang belum, yang lain. Kelengkapan dari APD masing-masing. Dan jangan lupa, saya lupa dinasnya. Demikian lagi. Mas, maaf yang tidak. Yang tidak.